Alright, ni soalan Muni Ahmad. Akhirnya. Sebelum dia tanyakan soalan ni, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Muni Ahmad kerana memberikan satu soalan ni sangat-sangat popular dimainkan oleh PAS di belakang sana. Tak ada masalah, memang kita nak sebut. Yeah. Soalannya daripada Muni Ahmad, nak tanya soalan Sempoi ni. Alasan keluar PAS tubuh PAN. Sebab PAS nak gabung dengan UMNO. Sekarang, ada kata cerita ni lah. Dah comolot dengan UMNO. No Zahid. Apa pula alasannya? Jeng. Baik Muni Ahmad, soalan Sempoi je, tapi memang soalannya baik lah. Kerana kita keluar daripada PAS dulu, memang kerana PAS dia dah ubah dia punya landasan. Dulu dia kata pejuang Islam, sekarang ni dah jadi pejuang Melayu Islam. Dan memang langkah pertama adalah untuk berdiri bersendirian semasa PRU ke-14. Dan selepas itu dia buat muafakat nasional nak bergabung dengan UMNO bila dah kalah. Itu memang kita tolak dan memang kita lawan. Tapi akhirnya selepas pilihan raya, keputusannya adalah satu keputusan di mana kita hanya ada 82 kerusi. Lalu kita nak tubuhkan kerajaan. Nak tubuhkan kerajaan, kita perlu 112 paling kurang. Yang di-Pertuan Agong dah kata Perikatan Nasional gabunglah bersama, kerjasamalah sekali dengan Pakatan Harapan. Dia tak nak. Lalu bila Perikatan Nasional dah tak nak, apa yang ada yang kita boleh buat nak kita nak tubuhkan kerajaan? Dalam keadaan UMNO dengan PAS atau PAS dengan UMNO ni dulu ni, Haji Hadi memang atas dasar keinginan nak bersama. Kita ni kita terpaksa kerana tak cukup kerusi. Tapi bila dah terpaksa, kita cuba duduk bersama dan kita cuba carilah persamaan yang boleh kita kerjasama untuk kita capai sebagai kerajaan. Tu dalam keadaan kita tak ada pilihan. Tapi PAS memang memilih untuk bersama dengan UMNO Najib. Jangan lupa. Dan bila diwar-warkan oleh Sarawak Report, nampak gaya macam seolah-olah ada satu pattern dalam PAS sekarang ni. Iaitu dia pergi ke mana duit tu ada. Bila Najib ada duit, dia datang pada UMNO nak berdamping dengan Najib, nak berdamping dengan UMNO. Bila Najib dah jatuh, lepas tu Abah pula ada duit, dia pergi bersama dengan Abah. Duit pun habis dia belanja hebat-hebat semasa dalam pilihan raya. Sekarang ni bila Abah pula dia punya account semua kena beku. Dah dia cari atuk. Dia cari atuk pula. Nampak trend PAS macam dia ikut mana ada duit. Seolah-olah begitu. Nampak begitulah. Tapi itu untuk UMNO, untuk PAS nak jelaskan lah. Lalu kita pun dah nampak sikap PAS berubah. Takkan Muni tak nampak. Semua dah nampak jelas. Muni Ahmad ni macam TikToker. YouTube. Soalan daripada YouTube. Okay. Tapi polemik lah. Dia PAS pergi pada atuk. Macam mana pula hubungan PAS dengan Abah? Dengan Abah. Dia pasal Abah pun dah tak ada duit, apa nak buat? Tak sih, ikutkan je lah. Mungkin Abah pun akan datang pada atuk. Bila atuk saja yang ada duit, kan? Kita pun tak tahu. Tengok je lah. Seperti mana yang saya sebut, politik mereka, politik kuasa. Nak kuasa.